Operasi anti pekerja ilegal terus gencar dilakukan di seluruh wilayah Hong Kong. Belasan orang berhasil diamankan saat operasi digelar di Hong Kong Island dan New Territories kemarin 24 November 2022. Dari belasan orang yang diamankan, terdapat 3 orang PMI yang terlalu rajin bekerja hingga mengakibatkan ketiganya harus berurusan dengan pihak berwajib. Ketiga PMI tersebut, yang satu diamankan di kawasan New Territories, PMI tersebut terjaring razia saat dirinya tengah mengamalkan sikap terlalu rajin bekerja, di mana saking rajinnya, bukan hanya piring dan gelas di rumah majikan yang dicuci, melainkan juga piring dan gelas di sebuah restoran. Sedangkan dua PMI lainnya diamankan dari lokasi yang berbeda, yakni dari kawasan Wan Chai, Hong Kong Island. Keduanya ditangkap basah aparat tak berseragam saat bekerja di dunia hiburan enak-enak. Bekerja di luar izin tinggal yang dikantongi bagi pendatang atau warga asing di Hong Kong merupakan pelanggaran yang memiliki konsekuensi pidana, di mana bagi para pekerja ilegal akan berhadapan dengan sanksi penjara maksimal selama 2 tahun dan denda maksimal $50,000 Hong Kong. Sedangkan bagi pemberi kerja akan berhadapan dengan ancaman penjara selama 10 tahun dan denda maksimal $500,000 Hong Kong. Informasi dikutip dari berbagai media massa. Berkaca dari peristiwa ini, tim Agrifanani tidak bosan-bosannya terus menghimbau dan mengajak teman-teman untuk tidak bekerja di luar prosedural. Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe.